Udah lah. Sana dulu nak. Selamat datang di wawancara ini. Siapa namanya? Nama kami Wahyu Andrian Pratama. Wahyu Andrian Pratama ya. Andrian Pratama. Wahyu dari SD mana? 002 Tarimun. 002 Tarimun. Di mana tuh letaknya? Di Teluk Air. Teluk Air. Dari ini dari mana tadi tinggalnya di mana? Teluk Air. Teluk Air. Ingat tak nama kepala sekolahnya? Ya. Siapa tu? Bapak Junaidi. Bapak Junaidi. Oke. Panggilannya ni Wahyu atau Andrian? Wahyu. Wahyu dulu waktu SD. Ada tak guru yang Wahyu sukai? Siapa tu? Nengkola. Buat sikit nak? Nengkola Arista. Nengkola. Oh, bapak kenal. Ibu Nengkola ini kenapa kamu suka? Karena dia baik. Dia ngajar macam mana? Itu disiplin. Disiplin. Agak tegas lah ya. Tapi kamu suka? Suka. Suka guru yang tegas-tegas ya? Biasanya orang suka kan guru yang slow. Humor, yang suka bergurau. Tapi kamu suka yang tegas ya? Kenapa kayak gitu kamu suka yang tegas? Supaya kami di situ. Terus Wahyu, apa pekerjaan orang tua? Jualan bisnis ya, berarti wira swasta. Jadi belum tahu kapan masuk. Kedua-duanya? Hah? Kedua-duanya, ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ibu rumah tangga. Punya prestasi apa waktu di SD? Main bola, main futsal, silat. Satu atletik. Itu pernah juara di tingkat apa? Antar sekolah atau kabupaten? Antar sekolah kabupaten pernah? Pernah. Kabupaten juara berapa? Juara 2. Waktu itu saingannya sekolah mana tuh? Yang juara satunya? Satu ini SD Darmukmin. Itu silat. Apa tadi? Itu atletik. Atletik. Yang lain yang pernah sampai ke kabupaten apa? Tak pernah. Kalau peringkat kelas ranking berapa? Ranking 10 ya. 8. Sampai provinsi pernah? Prestasi sampai ke provinsi belum ya karena sama juara 2 tadi ya. Pelajaran apa yang kamu sukai? Kayak olahraga. Olahraga, ya. Kenapa suka pelajaran olahraga? Karena olahraga itu favorit saya. Favorit ya? Olahraga apa yang paling difavoriti? Main bola, futsal, silat. Senang aja ya? Ya. Senang ya. Apa cita-cita? Nanti kalau udah besar ingin berprofesi sebagai apa? Jadi ustaz. Ustaz. Kenapa nak jadi ustaz? Supaya kami bisa membangun orang tua. Iya. Sama orang tua. Hobinya sehari-hari kalau keluar? Kami kan kadang main silat. Silat ya. Ini kenapa mau masuk di SMP Al-Hima nih? Supaya kami bisa membangun orang tua. Kenapa SMP Al-Hima jadi pilihan? Kalau sekolah lain kan, misalnya SMP Darmukmin atau yang lain kan bisa banggakan orang tua juga. Kenapa Al-Hima jadi pilihan? Al-Hima itu bagus, disiplin, teratur. Dari mana dapat informasi itu? Dari kawan. Dari kawan. Nanti kalau udah diterima mau mondok atau tidak? Mau. Mau mondok. Kenapa yang mau mondok? Apa motivasinya? Membanggakan orang tua ya. Ada tak selain membanggakan orang tua? Tak ada ya. Ini memang anak soleh nih. Membanggakan orang tua. Luar biasa. Coba nak bacakan doa itikah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi ibu rata wa asila inni wajhatu wajhal ladzi fatara samawati Al-Azhiani pemukimah wa aminah muslimin Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bijadika umirtu ala minal muslimin. Oke, tahiyat akhir.
attahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatun lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang tua di rumah salat. Kedua-duanya bapak ibu rutin tak atau ada gelombang rutinnya? Coba bacakan doa sehari-hari yang kamu hafal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal qaba'is. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini bapak akan nyebutkan kata, kamu ikuti harus berurut ya. Kalau bapak sebutkan tiga harus berurut dengan yang bapak sebutkan. Lebah kambing puskesmas. Lebah kambing puskesmas. Laptop mawar berdiri. Laptop mawar berdiri. Lengan durian sarapan pohon. Lengan durian serapan pohon. Lebah kambing puskesmas laptop mawar berdiri. Lebah puskesmas mawar durian berdiri. Oke, lanjut ya. Laptop mawar berdiri lengan durian sarapan. Laptop berdiri lengan Oke, satu lagi ya. Berdiri lengan durian sarapan pohon. Berdiri durian sarapan pohon. Oke. Waktu di sekolah pernah dipanggil ke kantor tak, ke majelis guru? Tak pernah ya. Sebutkan 5 provinsi di Indonesia. Provinsi. Riau. Ya, Riau. Provinsi Jambi. Ya. Provinsi Jawa Barat. Ya. Provinsi Jawa Timur. Ya. Provinsi DKI Jakarta. Ya. Sekarang tes ngaji ya. Berapa ngaji dah? Udah sampai Quran. Sampai di surat apa? Satu. Ya, satu ya. Ini aja, dua ayat aja. Iya. Sini. Bismillah di sini. Nah, dari sini ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziru zirum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isawatun walahum azabun azim. Di rumah ngaji sama siapa? Itu guru TPK. Oh, TPK. Sama rasa tak? Guru juga. Di rumah sering baca Quran juga. Sering. Sekarang masih ngaji.
Jadi ini siapa? Wahyu kawan Afikah ya? Hah? Satu kelas kemarin.